Okey, seterusnya kita lihat hadis ke-142. Wa an Abdullah bin Abi Qatadah anna Aba Qatadah talaba ghariman lahu fatawara anhu thumma wajadahu faqala inni mu'sirun faqala Allah qala Allah qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabin yaumal qiyamah falyunafis an mu'sir aw yada anhu. Abdullah bin Abi Qatadah meriwayatkan bahawa Abu Qatadah menagih hutang yang berhutang kepadanya. Nah, ini menagih hutang ya. Tapi orang itu menyebut ya, yakni Abu Qatadah kemudian menemukannya, lalu orang itu berkata, sesungguhnya aku mu'sirin. Mu'sirin ini aku dalam kesulitan untuk membayar hutang. Lalu Abu Qatadah berkata, demi Allah. Ia menjawab, demi Allah. Abu Qatadah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin diselamatkan Allah dari kesulitan hari kiamat, hendaklah ia memberi tenggang waktu, senggang waktu senggang atau tenggang waktu, ataupun memberi waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang, atau menghapuskan hutangnya, ataupun menghalalkan saja. Ini antara adab orang yang memberi hutang ketika nak minta hutang. Sebab itu hadis ini dibaca dengan dua-dua pihak dalam Islam kan. Ada dipanggil sebagai pasangan ilmu. Pasangan ilmu, dia tidak boleh diajar berpisah-pisah. Kalau diajar berpisah, dia nampak pincang. Jadi ada dia boleh berdiri secara sendiri. Ada dia kena belajar secara binary, secara pasangan ilmu. Nanti balik type dekat Google Ustaz Amin pasangan ilmu. Saya rasa dalam YouTube pun ada. Itu bagus sangat. Bukan sebab bagus tu sebab saya mengajar. Bagus tu sebab pembahasannya jarang orang bahas. Pasangan ilmu Google ataupun YouTube saya rasa ada. Ada pasangan ilmu ke tajuk lain. Mungkin tajuk lain tapi kalau saya pernah tulis dekat blog saya tu, type Ustaz Amin pasangan ilmu. Okey, pasangan ilmu ni ada setengah-setengah ilmu tak boleh nak dibelajar secara berpisah. Dia kena belajar dua-dua sekali. Dia panggil binary mana dua-dua sekali Antaranya apa? Antaranya hutang dan pemberi hutang dan orang berhutang. Macam hadis ni kita nampak macam kalau kakak ibu-ibu beri hutang kan tangguhkanlah ataupun halalkan aja laya kan. Orang yang menghutang tak diajar untuk niat bayar hutang. Maka nampak pincang. Kita beri, kita minta kena marah, kita pula minta halal. Sedaplah dia kan. Itu antara pasangan ilmu Tak boleh nak diajar secara pisah, tak boleh. Kena ajar dua-dua sekali. Antaranya macam ni, Nabi ajar untuk beri hutang, dan juga orang yang menghutang pun kena faham juga hak dia. Jarang diajar, jarang dikongsikan. Takut apa? Orang yang tak faham, akhirnya dia kata, apa Islam ni tak adil? Padahal dia belajar tak habis. Ataupun belajar tu separuh-separuh. Jadi Islam yang kena kan. Ini yang banyak berlaku kan. Jadi ada sesuatu ilmu, dia ada pasangan ilmu. Pasangan ilmu tu maksudnya dibacakan sekali tu. Pertama sekali soalan dia dengar maksudnya kalau kita bagi hutang kat satu orang, lepas tu dia tak boleh bayar, kita pun cakap okay, tak apa, ini zakat saya lah Okey, pertama sekali kena tengok asnaf dulu. Sebab zakat ni ada asnaf dia tau, ada 8 asnaf Fakir, miskin, orang fisabilillah. Belajar fisabilillah, orang betul-betul bekalan, hamba yang nak membebaskan diri, amil, kemudian apa lagi? Mu'alaf kan? Satu lagi apa? Gharibin, orang berhutang. Orang berhutangkan agama kan? Jadi kalau memang dia berhutang, kemudian kita kata kita nak macam bagi zakat dekat dia, pastikan memang adalah asnaf. Contohkan kita tengok ni fakir miskin ni, kita niatkan saja. Okey. Zakat ni pula, kalau kita bagi direct, tak salah fas. Tak salah apa maknanya kalau bagi direct pada asnaf, kita tengok satu orang tu, ini fakir ataupun orang susah, orang miskin kan. Kita pun bagi duit kat dia, tak payah cakap, ini duit zakat saya Jawab, awak terima. Tak usah cakap. Kalau bagi direct, tak usah sebut. Dalam hati niat saja. Kalau bagi amil, baru lafaz. Okey ustaz, ini zakat saya baru lafaz. Kalau bagi direct, tak perlu lafaz. Okay, contoh dulu ada satu kes dekat lama dah kes ni kan. Anak esko dapat zakat. Orang semua kecoh apa semua kan.
Tapi anak isko itu dapat zakat bukan asnaf fakir miskin. Dia asnaf dia belajar. Dia asnaf fisabilillah. Kalau kita ada satu orang berhutang kita dengan banyak, kita katalah kayak hari ini kalau aku meninggal aku halalkan. Tapi selagi mana aku hidup, dia perlu bertanggungjawablah pada hutang dia. Boleh? Niat macam tu boleh? So, tapi elok, bagus dia tulis sikit lah. Sebab, katakan betul meninggal, kan? Tak ada siapa tahu lafaz kita. Jadi takut anak tu menuntut benda kita dah halalkan. Jadi tulis, tak usah tunjuk-tunjuk anak, tulis kat buku 555 tu kan? Simpan. Jadi besok apa-apa meninggal, boleh tengok, oh ada kan, ada catatan dia. Elok tulislah catatan. Ataupun bagi satu orang sebagai saksi. Okey gini lah, ni saya dengan awak, okay, ni saya sign, awak jadi saksi. Kalau meninggal, saya halalkan. Biar ada satu saksi lah, tu lagi bagus. Ya. Okey, soalannya adalah, orang tu berhutang, dia niat tak nak bayar dah. Itu yang ada hadis-hadis Nabi, mengajarkan dan memperingatkan, bebanan hutang ke akhirat. Untuk orang jenis macam ini. Maksudnya, dia berhutang memang tak ada niat nak bayar pun. Jadi Nabi sebut, walaupun apa kelebihan amalan dia, tergantung. Katakan dia ada kelebihan syahid sekalipun, kelebihan tu tergantung. Sampailah diagih-agihkan dia punya harta tu, bayar semua hutang dia, barulah kelebihan tu ada kat dia. Jadi kenapa hadis tu boleh ada? Sebab ada jenis orang memang macam tu. Diingatkan supaya kita tak meremehkan hutang lah. Okey, gini ya, soalan dia adalah, kita berhutang dengan satu orang, ni biasa cakap kan, engkau halalkan je lah, kalau tidak besok engkau yang lambat masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia tertangguh, kita pun tertangguh masuk syurga. Tak macam tu eh. So maksudnya kalau dia kata dua-dua meninggal, so dia akan kena selesaikan ke akhirat besok. Maknanya amalan dia tu bukan net dia punya. Dia kena diagihkan, diambil, diagihkan orang yang ada hutang pun diagihkan, baru nak anil. Yang kita dah lepas, maknanya Allah SWT Maha Pengasih. Cara pengadilan mungkin tak terjangkau dengan akal kita. Kita mungkin cakap, oh dia mungkin giliran ke 100, saya giliran dulu. Susah ni kan, macam mana ni kan? Dia tak macam tu. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya daripada kita dipanggil siapa-siapa yang ada hak kita, sama ada kita ambil hak dia ataupun orang tu ambil hak kita. Diselesaikan seorang tu selesai dulu. Baru seorang macam tu, kan? Okey, kalau tak ada, saya rasa setakat ni saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama.